Seperti ramai tahu, Lim Tiong Kim ialah bekas jurulatih Akademi Bayern Munich. Serius guys? Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Yure, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, ada saya di sini, Cak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya, hiya, hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. So, Re, jadi aku tadi itu membuka Instagram ya, dan juga YouTube, ada banyak sekali informasi-informasi menarik ya terkait sepak bola atau bola sepak yang ada di Malaysia, guys. Dari Kuala Lumpur City ya akan bertanding final ya. Akhirnya sudah dipilih ya harinya, tarikhnya sudah dipilih, tempatnya juga sudah dipilih ya. Lalu ada informasi juga tentang JDT, guys ya, pada tanggal atau tarikh 15 besok itu ya. Dan yang paling mengejutkan adalah Perak FC. Kejup, yup, kejup. Ini ya, Perak FC melakukan inovasi yang cukup mengejutkan, guys ya. Oke, kita akan simak bersama-sama videonya. Tetapi seperti biasanya, Re, ya, sebelum kita mulai video ini, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin beragama Islam, Muslim ya, jangan lupa sholat dulu. So, let's do this, guys. Oke, ini dia guys ya. Jadi seperti yang saya kutip di official Johor Instagram ya, tanggal 15 Oktober besok ini akan ada acara apa ya, seperti celebration lah ya, atau kalau tidak silap itu acara julang piala. Nah ini dia ya. Aduh, gak sabar aku lihatnya ini ya. Nah, 15.10.22 ya. Waduh, ada sebagian komentar itu ada yang masih belum dapat tiket ya, kehabisan tiket ya kan. Waduh, kalau saya sendiri sih sebenarnya ingin nonton secara langsung ya, tapi aduh, sepertinya nggak mungkin sepertinya. Tiket dah sold out. Wah, jadi seperti macam opening ceremony gitulah ya. Kalau mungkin ada live dekat mana nih guys ya, mungkin boleh komen untuk para penyokong JDT. Kalau live ini, live-nya di mana ini ya? Waduh, hanya bisa tengok bunga api dari rumah guys aku guys. Aduh, nggak sabar ini ya, tanggal 15 besok ini. Oh, ini dia guys acaranya ya. JDT 2022 title celebration and final league match on October 15 ya, tiketnya sold out. Dan ini dia guys, melawan Sabah ternyata. Oh, ini sama-sama aku suka ini timnya, baik itu Sabah atau JDT. Karena di Sabah ya seperti yang kalian tahu sendiri guys ya, ada Sadil Ramdhani juga ya. Aduh, ini aku bingung ini mau menyokong siapa ini. Oke, jadi setelah melakukan pertandingan dengan Sabah ya, akan ada selebrasi sepertinya, Rek. Oke. Tiket habis terjual ya. Ya sabar untuk kawan-kawan ya, hanya boleh nonton di rumah saja. Oke, guys. Next info selanjutnya, Rek. Oke guys, seperti yang tertera di layar kalian masing-masing ya, video ini aku kutip dari Palatau Bola. Dengan tajuknya ini, ternyata Syafiq dan Ahyar ini mendapatkan kontrak baru JDT ya. Dan di video ini juga akan menjelaskan ya bagaimana bentuk kerjasama antara Perak dan juga Wolfsburg ya. Oke, kita lihat bersama-sama guys ya. Terima kasih Hector Bidoglio karena terus beri kepercayaan kepada pemain tempatan di skuad utama Johor Darul Takzim. Oke. Okay. Walaupun ambil masa untuk faham taktikal Bidoglio, pemain utama Malaysia Syafiq Ahmad dan Akhyar Rashid semakin banyak minit permainan. Ya. Palatau Bola, jangan lupa di-subscribe juga guys ya.
Hector Bidoglio bijak tukar peranan Akyar Rashid sebagai nombor 10 semasa menang besar lawan Negeri Sembilan. Akyar juga menjadi hero JDT semasa seri lawan PJ City. Jadi kalau kita membicarakan tentang Akyar Rashid ya, memang sejak dilatih atau dipegang head coachnya dengan Hector Bidoglio itu, aku rasa semakin sering dimainkan ini Akyar Rashid ya. Kalau Safawi Rashid ini spesialis babak kedua atau di menit-menit terakhir ini Safawi Rashid baru keluar. Aku nggak tahu lah rencana dari Hector Bidoglio. Memang mungkin skenarionya seperti itu mungkin ya. Syafiq Ahmad sudah banyak kali diturunkan sebagai pemain simpanan yang banyak impak seperti lawan Melaka dan terbaru jaringkan 2 gol cantik menentang Kedah Darul Aman. Ya. Walaupun kontrak Akyar dan Syafiq akan tamat pada November 2022, mereka berdua dilihat akan kekal di Johor Darul Takzim. Menurut TikTok Zulhilmi Zainal Azam, dia menyatakan bahawa JDT masih mahu beri kontrak baru kepada mereka. Tetapi kelab lain masih terbuka untuk dapatkan mereka secara pinjaman. Hector Bidoglio juga boleh janjikan masa bermain kepada Akyar dan Syafiq kerana bermula musim 2023 akan ada 34 perlawanan dengan 18 kelab di Liga. Dua pemain ini adalah watak utama Harimau Malaya dan kekal bermain di kelab terbaik Asia Tenggara Bagus untuk skuad Malaysia yang akan ke Piala Asia 2023. Oke, aku baru tahu ya, ternyata Syafiq dan Akyar ini November masa kontraknya telah habis ya, tapi nasib baik rupanya JDT memperpanjang kontraknya ya. Dan iya sih, kalau aku rasa aku kenal JDT itu awal-awal ya sudah ada Akyar Rashid guys ya. Jadi rasanya kurang pas mungkin ya kalau Akyar Rashid tidak berada di JDT ya, walaupun aku tahu mungkin track record dari Akyar Rashid itu sebelumnya kalau tidak salah beliau pernah bermain di Kedah atau anak asli Jati Kedah gitulah ya, lalu berpindah ke JDT. Ini tolong aku koreksi guys ya kalau ada yang salah guys ya, atau mungkin kekeliruan aku, tolong boleh dikoreksi di ruang komentar. Oke, kita lanjut lagi tentang Perak guys. Nah ini aku penasaran Perak ini seperti apa ini ya, karena aku mendengar dari berita-berita kalau Perak ini melakukan atau menjalin kerjasama dengan sebuah klub bola sepak yang ada di Jerman ya, yaitu Wolfsburg. Kembali bangkit Perak bawah jurulatih Lim Tiong Kim. Pihak pengurusan Perak memberi satu petunjuk akan ada perkara besar berlaku kepada Sang Seladang. Pandangan utama ialah Perak akan adakan kerjasama dengan kelab Liga Utama Jerman BFL Wolfsburg yang digelar Sang Serigala. Kerjasama ini kemungkinan disebabkan pengaruh Lim Tiong Kim yang pernah terlibat dengan dunia bola sepak Jerman. Oh itu dia guys ya, ternyata Lim Tiong Kim ya pernah terlibat ya di dunia bola sepak Jerman. Ya patutlah ya kalau beliau boleh melakukan kolaborasi dengan Wolfsburg ya, Sang Serigala. Waduh, ini semakin menakutkan berarti Perak ya di musim depan ini. Seperti ramai tahu, Lim Tiong Kim ialah bekas jurulatih Akademi Bayern Munich. Serius guys? Okay. Wolfsburg iaitu bekas kelab bintang dunia seperti penyerang Edin Dzeko dan pemain tengah Belgium Kevin De Bruyne. Ternyata Lim Tiong Kim ke Perak untuk majukan kelab dan bukan kerana tiada kerja seperti dituduh oleh tangan gaib. Betullah TMJ cakap tu. Sama ada Perak betul-betul kaya atau gaji LTK. Apa ini LTK? LTK atau letak? Letak gaji letak dah kurang. Rekod tunjuk gaji LTK di NFDP 175 ribu ringgit Malaysia sebulan. Wow, oke. TMJ approach, dia minta antara 340 sampai dengan 380 ribu ringgit Malaysia ya. Aku rasa gaji dia mungkin 2 juta ringgit Malaysia setahun, paling tinggi 3 juta ringgit setahun. Oleh tangan guys. Astro Arena juga akan adakan siaran langsung berkenaan Perak dan Wolfsburg pada Astro, hari ini Rabu Astro pukul Arena. 3 petang, dan siaran langsung persahabatan Perak dan juara Liga 3 Malaysia Persatuan Ibu Bapa FC. Maklumat tambahan berkenaan Sang Seladang. Sang Seladang. Semasa video latihan Perak FC kelihatan seorang pemain luar sertai sesi latihan kelab. Menurut beberapa sumber, pemain itu berasal dari Jepun bernama Takuto Yasuoka.
Takuto ialah pemain Jepun berusia 26 tahun sebelum ini bermain di Liga Ketiga Sweden dengan klub Vasalund. Ramai risau dia hanya taraf import skem Kelantan Kentehara, tetapi penyokong percaya Lim Tiong Kem pandai pilih pemain berkualiti. Oke, itu dia guys ya, informasi dari Palatau Bola. Ini cukup mengejutkan ya, karena Perak ini akhirnya ya semakin bisa maju ya, dan patut diwaspadai ya sang seladang. Apa ya dulu tuh istilahnya itu, selain sang seladang apalagi ya, lupa aku itulah ya. Inilah tandanya banteng atau apalah ini dulu ya tagline-nya ya, aku lupa, mungkin kawan-kawan inilah boleh komen lah ya, aku lupa. Itulah aku lupa, sorry. Perak, iya. Tahniah Perak FC ya, sangat luar biasa. Dan sepertinya akan semakin menarik ya Liga Super musim hadapan nanti. Kerjasama ini nampak lebih berkesan ya, dikarenakan dengan Lim Tiong Kim ya, yang mempunyai background kerjasama di Jerman. Apalagi beliau itu pernah sempat berkarir di Bayern Munich ya, atau pelatih di Bayern Munich. Men, luar biasa re ini re ya. Dan tentunya tidak hanya GDT, tetapi dengan adanya Perak ini nampak makin profesional ya Liga Super yang ada di Malaysia re. Mantap. Aku baru ingat The Boss Gaurus guys. Yang aku maksud tadi itu The Boss Gaurus ya. The Boss Gaurus itu maksud aku tadi ya. Itu jadi dengan lambang apa ini? Banteng atau lambang inilah ya. Nah, The Boss Gaurus, selain kejob yuk kejo, itu guys ya tagline-nya. Dan ya, aku harap Perak kembali power ya seperti dulu. Dari segi kepengurusan juga semakin bagus, klubnya juga semakin bagus ya. Dan aku harap pada tahun 2023 besok Perak semakin padu. Kejob yuk kejo. Oke, re, sepertinya cukup sudah ya untuk video saya kali ini. Dan aku minta maaf bila ada kesilapan kata-kata, baik dari awal video sampai di akhir video. Dan seperti biasanya, re ya, dan seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh correction, korang boleh follow sosial media saya. Nah, akhirnya saya Cak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye-bye, re. Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport, only on Planet Sport.